Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Harap semua mana yang tengok video ni dalam keadaan sihat walafiat ni. Okey, hari ni saya ada satu perkongsian tentang yang pertama ada bunyi bearing belakang. Lepas tu yang kedua, brake ni berat. Jangan brake berat. Brake berat Handbrake dah lepas ni. Okey, yang ketiga leaking. Di belakang ni leaking, di belakang rim ni leaking. Okey, masa ni kita tengok. Basah Basah. Selalunya leaking ni datang daripada minyak brake ataupun minyak Excel. Ni Excel ni. Ha ni. Minyak ni. Ha, jadi dua. Tapi kita tak nak main agak-agak teka-teka, tak mau. Okey. Rasanya apa benda minyak yang keluar. Jadi untuk kepastian tuan-tuan, kita buka hari ni. Lagipun benda ni ada yang tanya saya dulu. Ada yang request macam mana cara tukar bearing. Bearing tayar belakang Bearing tayar belakang ni bukan semudah macam tukar bearing tayar depan. Okey, sebelum tu tuan-tuan, mana yang suka tengok video saya ni dan ingin lagi banyak perkongsian tentang penjagaan kereta, cara-cara nak DIY sendiri, sila subscribe dan like Jangan lupa tuan-tuan tekan butang loceng kat bawah tu tuan-tuan. Okey, apa benda yang kita perlukan? Yang pertama tuan, ni adalah damper. Damper ni saya buat sendiri. Okey, yang ni nanti untuk letak skru tayar Yang ni clamp. Clamp hose brake. Yang ni tayar biasa lah. Ini pun saya dah ubah suai untuk buka dia punya clip brake. 12 saya pakai 12 box. Ini spanner pipe. Spanner pipe untuk buka brake pump Yang ni 10 biasa lah. Lepas tu yang ni 21 untuk buka skru tayar. Okey, sekarang kita mulakan proses tuan-tuan. Kita buka tayar dulu. Tapi sebelum tu saya lupa nak beritahu. Tuan kena jack, letak stand untuk safety. Okey, kita buka nada dengan drum. Okey, nampak tak tuan-tuan? Mari rapat sikit video. Nampak tak basah? Tapi adakah ini minyak brake atau minyak Excel? Kita boleh colik, cium bau dia tuan. Kalau saya tengok dekat sini, kalau tuan nak pasti benda ni sebenar, senang aja. Kita cium bau pun tak dapat sebab dia dah hitam kotor. Yang pertama, kita cuci pakai air tuan. Kalau dia minyak brake, bila kita cuci pakai air, dia akan bersih Tapi kalau minyak Excel, dia takkan bersih sebab dia minyak. Kita test tuan-tuan. Air. Cuci pakai air. Tak hilang Kalau minyak brake ni hilang ni. Jadi bermakna ini adalah minyak Excel. Okey. Confirm minyak Excel. Proses seterusnya, proses seterusnya adalah kita buka semua pump ni. Pump brake ni. Tapi sebelum tu, kita kena clamp hose lah. Hose minyak brake ni, hose pump brake ni, dia duduk kat situ, kita kena clamp dia. Kita nak stop minyak brake ni keluar. Jom. Nampak tak pipe ni? Nampak? Pipe ni kita clamp Okey dah.
Dah, di sana. Okey, selepas kita climb, kita buka brake shoes eh. Pakai player tadilah. Buka brake shoes. Dapat sikit mesin clip ni. Mesin clip ni. Nanti part ni semua kena cuci eh. Cuci dengan sabun. Sebab apa dia berminyak. Tapi kalau dia adalah bocor minyak brek, tak payah pakai sabun pun dia dah bersih. Tapi sebab dia minyak Excel, dia takkan bersih. Jadi brek takkan cengkam lah kalau kita tak cuci. Okay, buka je pin spring ni. Dah lerai semua keluar. Okay, memang confirm eh. Okay. Lepas tu pakai spanner pipe ni, kita buka eh. Dia punya hose untuk pergi dekat brake pump. Tapi sebelum tu bolehlah buat pemeriksaan dekat pump brake. Okey, pump brake sebelah ni, ini sebelah jam eh. Sebelah ni main, tengok rapat sikit. Kalau dia dalam keadaan baik, dua-dua ni kita boleh tekan dan dia return. Tapi sebelah lagi tak boleh, dia jam. Jam. Inilah punca-punca van pun tak nak pergi. Engine power, setting tak ada masalah, plug baru tapi van berat. Ini pun menyumbang juga, nampak? Jam. Ha, ni tanda-tanda dia jam eh, sini tengok. Tak gerak. Tak gerak pump. Pump jam. Okey, tanya saya apa punca-punca dia boleh jam? Berkemungkinan van ni duduk di bawah atap, tengok semua karat. Dia duduk di bawah atap, air dah masuk kat dalam ni. Ha, ataupun van ni jarang berjalan pun boleh jadi juga. Ha, kita boleh tengoklah betul ke pump ni jam. Nanti kita buka tengok. Sekejap eh. Okey, kita tengok eh pump brake ni. Sebelum kita buka, kita tengok dulu. Nampak tak karat? Karat eh. Karat. Memang jam. Jadi nanti tukar pump ni sekali jalan eh. Bagi tahu dekat owner, pump tak elok. Kalau kita pasang juga, kesan dia nanti dia akan efek buruk pada kita. Dia akan condemn kita nanti. Apa ni selepas buat van jadi macam ni kan? Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Kita pun nak selamatkan diri kita juga. Okey, 10 common ring ni untuk keluarkan pump. Karat, nampak? Sebelah tak karat. Ni, nampak? Dia main ni. Sebelah main, sebelah tak main. Jam. Okey, lepas tu masukkan box 12 ke dalam ni. Ni ada lubang ni. Memang itu untuk lubang dia. Lubang untuk masukkan spanner. Ada 4 skru semua eh. Ada 4 nut eh.
Okey, dah buka dah semua nut. Apa yang perlu kita buat kemudian adalah masukkan benda ni. Masukkan benda ni sebab kita nak pump keluar benda ni. Lekas sikit. Okey, kita pump eh. Jangan lupa buka kabel handbrake eh. Tarik je. Okey, dah. Haa, keluarlah dia. Okey, sini. Dapat. Okey, apa yang berlaku dekat sini? Kita angkat keluar. Eh. Dia, ini adalah kun. Eh. Kun. Okey, tengok ni. Oisil ni masih lembut. Oisil elok. Kenapa dia bocor? Sedangkan oisil masih dalam keadaan baik. Okey. Selalunya apa yang berlaku? Ni. Ni dia panggil kun eh. Kun ni dah ada lekuk, ada line. Jadi kalau kita just tukar seal sahaja, kita tidak tukar kun ni, akan bocor balik. Jadi jalannya, kena tukar bearing sekali jalan. Tukar kun ni sekali jalan, tukar bearing dia punya oisil bearing ni. Lepas tu jangan lupa tukar pump. Jadi jalannya sekarang ni, saya akan buka benda ni, hantar ke machine shop untuk pump bearing ni keluar dan masukkan bearing baru. Selepas tu bila dah siap, kita ambil ke machine shop, kita pasang balik lah. Eh, nanti tunggu video seterusnya. Eh. Dah, okey tuan-tuan. Ni bearing eh. Kita dah bersihkan. Kita dah tukar bearing, dah pump balik kun baru eh. Ni dia punya brake shoes, kita dah cuci bersih-bersih. Okey, barang-barang semua dah siap eh. Kita dah cuci bersih-bersih. Ni pump baru eh. Okey, tengok pump baru saya tekan eh. Sebelah sini saya tekan, sebelah sini saya tekan, dia patah balik, dia main. Saya suka guna jenama ni, TRW ni. Okey, yang ni tengok yang lama eh. Sebelah main, sebelah jam. Yang ni jam. Okey, kita patut tukar. Yang pertama sekali, warna oisil tadi. Ni oisil baru eh. Oisil baru ni kalau orang jenis, ada juga orang jenis ketuk je masuk. Tapi saya suka boboh gam. Kita tak nak kadang-kadang kita ketuk masuk. Tapi permukaan ni kadang-kadang dah calar. Dia pun boleh efek juga jadi bocor. Dan sikit. Di dalam tempat kita nak masuk gas ni eh. Oisil eh. Tu oisil ni pun kita bugam. Baru kita ketuk masuk eh. Okey, sepatutnya di sini dia ada satu seal aluminium tuan eh. Ha, di sini dia akan masuk kat sini. Tetapi yang ni bila saya buka tadi benda tu tak ada.
Jadi macam mana nak buat? Kalau kita just bubuh gam, peluang untuk bocor tu pun tinggi. Jadi saya buat satu gasket daripada kertas lah. Tapi kertas ni memang kertas special, gasket potong. Saya potong elok-elok, cun-cun, kita bubuh dia gam juga. Tujuan dia sama, tak nak bocor juga. Kita tak nak, sebab kata orang pisang berbuah dua kali. Tujuan dia sama. Gam depan belakang . Okey, saya nak cerita satu lagi tuan-tuan. Kenapa saya jack sebelah tayar je? Tujuan dia supaya sebelah sini tinggi. Bila dia tinggi, saya tidak perlulah nak buang minyak Excel. Just saya sengitkan macam ni, saya buka benda ni, minyak Excel yang di dalam pun tidak keluar. Jadi, sekarang tak payahlah kita nak pam balik sebab minyak Excel dia masih ada di dalam. Okey, lepas tu kun ni, bubuh grease sikit. Supaya dia nanti tidak rosakkan dia punya oil seal yang kita dah pasang tu. Okey, ni pun sama. Bubuh sikit. Okey. Kita boleh masuklah. Ni bubuh balik kat sini. Skru ni kat tempat dia. Pasang semua skru. Skru dia ada 4 .
Okey, pastikan dia ketat. Kemudian pasangkan pam, pam baru. Ketatkan pam ni, pam ni kena ikat dia. Dia ada dua skru 10. Ikat dia punya part tu, ikat dia elok supaya nanti tiada bocor. Masukkan tu dia. Okey, lepas tu sampai tu lah. Ni basah tadi ni sebab hujan tuan. Lempias dah basah kan. Okay, dah masuk dalam tali itu, dia ada satu spring kat sini. Lepas tu dia punya ni angle ni masuk.
masuk kat sini eh. Spring tu tarik, tolak dia ke dalam. Dapat sini. Okey ngam. Sudah. Cabut. Okay, pasang sebelah dulu ya. Saya punya style macam ni, tapi saya tak tahu lah orang lain punya style. Teknik saya macam ni. Sebab saya tak nak pening-pening. Pasang spring dia. Pasang clip. Okey, apa guna dia? Saya punya player ni saya ubah suai. Jadi dia tak licin. Dia duduk kat longkang tu, dia grip dia terus tekan dia. Macam ni. Dah. Tenang. Benda ni kreativiti sendirilah. Okey, lepas tu dia punya pelaras ni masuklah. Ni pelaras untuk adjust brake. Okey. Lepas tu masuk dia punya spring dekat sini. Ambil satu lagi sebelah lagi brake shoes. Masuk kat sini eh. Satu tempat dia. Ha, ni cara saya lah. Okey, lepas tu saya betulkan ni pump ni. Dia punya kepit tu. Okey, saya masuk kat sini dulu. Ha, dia dah masuk, saya tolak dia punya pelaras. Dah. Ambil spring bawah. Masuk. Masuk kat sini. Masuk dari dalam. Oh, di atas terkeluar. Masuk kat atas tu balik dulu. Okay, masuk kat atas. Dah. Tu spring ni masuk kat bawah. Okay, ngam. Masuk satu lagi dia punya paku ni. Masuk spring. Masuk clip. Sama juga kepit dan tolak. Settle. Okay, jom. Okay, kita try masuk. Kita try masuk dia punya mangkuk eh. Punya drum. Pasang cover eh. Okay, cun eh. Okay, cun. Yep. Okay, semasa kita buka ni, bagi saya lah. Saya tak tahulah cara orang eh. Masa ni lah kita nak adjust brake. Okay, kadang-kadang eh. Kadang-kadang brake ni bila kita dah lama tak selenggara, drum ni akan makan eh. Jadi untuk memudahkan, kalau nak perfect, tuan-tuan kena hantar pergi ni, drum ni pergi machine shop, dia akan skim lah. Tetapi simple kalau tuan-tuan kata tak ada masa lah, bajet lah, tuan boleh je grind tepi yang dah bertebing ni. Ha, jadi cepat kerja dia. Bila tuan grind, jadi tuan boleh laras dengan baik. Nanti bila nak servis senang, tak adalah susah nak masuk brake, nak masuk drum ni. Ha, kita boleh laras, kita boleh adjust lah. Tinggikan brake sikit, barulah brake jadi padu.
padu ni. Lapar tinggi ya. Rendahkan sikit eh. Nanti kalau kita tak rendahkan, nanti dia break ni boleh berasap panas. Dia nak cun-cun. Ha, tu okey. Cantik ya tu. Nampak? Ha, kita gerak pun dia cantik. Apa yang tinggal lagi? Bleeding je lah. Lepas bleeding, settle masalah. Okey, kita buka ni. Nipples untuk bleeding. Lepas tu jangan lupa buka balik clamp pipe tadi eh. Ha, kita nak bleeding. Okey. Start engine nak bleeding. Ini adalah botol ajaib saya eh untuk bleeding eh. Kita dah tukar pump baru, kita kena bleeding lah. Lagipun kita dah buka pump tadi. Jadi angin dah masuk dalam sistem. Ha, kena bleeding lah. Okey. Tuan-tuan, saya dah pernah ajar cara bleeding ya. Jadi bagi saya benda ni dah selesai. InsyaAllah. Semoga kita jumpa lagi dengan video yang baru, video-video berikut ya. Itu saya kata tadi, jangan lupa subscribe dan like. Jadi siapa-siapa yang dah subscribe dan like, yang tekan butang loceng tu automatik akan dapat video-video baru daripada saya. Tutorial macam mana cara nak DIY sendiri kerosakan van tuan-tuan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.